Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak sekali itu. Ayo kameramen, kita naik hati-hati ya, baca doa. Allahu Akbar. Terdengar suaranya jelas ya. Wah, di situ ada dua orang sedang ritual sepertinya. Wah, banyak sekali nih kelelawar ini. Dia ada di pojokan sana, sahabat. Besar sekali itu. Kita lihat dulu dua orang ini, kita jangan mengganggu dulu. Nanti mau saya ajak ngobrol kedua orang ini, sahabat. Saya nggak tahu ini ritual apa. Kelihatan kelilawarnya ya? Dari kamera kelihatan jelas. Ini biasanya ada siluman Dracula ini, sahabat. Ini kita pantau dulu aja ini dukunnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Anda berdua di sini sedang ritual apa? Ilmu. Ilmu apa? Tadi saya lihat ada beberapa kelelawar ini, tapi ini suaranya banyak sekali nih. Mau lihat tadi? Saya datang ke sini hanya ingin melihat-lihat tempat ini saja. Tapi saya melihat Anda berdua sedang ritual di sini. Ritual apa di sini? Ritual ilmu. Ilmu apa? Saya tidak mengusik Anda, saya justru datang sini mau silaturahmi juga sekalian. Saya mau tahu tentang tempat ini, kok saya lihat ada hal-hal aneh di sini, di gedung ini. Makanya kami melakukan ritual di sini. Penyempurnaan ilmu santet kami. Penyempurnaan ilmu? Ya. Oh, jadi Anda berdua ini adalah dukun? Ya. Kebetulan kamu datang ke sini. Tujuan kamu untuk mengusik kami di sini. Jadi menurut Anda saya ini mengusik ya? Iya. Kedatangan saya di sini. Kebetulan kamu datang ke sini untuk saya tes keilmuan yang baru saya sempurnakan oleh guru saya. Jadi menurut Anda saya di sini mengganggu Anda gitu? Ya. Terus mau Anda gimana sekarang kalau saya mengganggu? Tes keilmuan saya yang baru saya dapatkan dari guru. Oh, jadi Anda mau ngetes. Anda tahu siapa saya? Tahu. Hah? Sudah tahu. Makan ya. Habis dimakan oleh. Hati-hati, dia bukan orang biasa. Iya. Kalau Anda sudah tahu ya baguslah kalau gitu. Ya sudah, saya datang ke sini sesuai dengan tujuan saya saja. Saya melihat di sini ada hal-hal aneh dan saya mau netralisir tempat ini dan ternyata ada Anda justru di sini. Ya.
sudahlah ya. Kalau memang Anda mau duel dengan saya layani Anda. Kita duel jarak jauh aja. Iya, kalau jarak dekat, gosong badan kamu. Ayo. Mohon izin, guru. Kenapa? Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur aja. Sadar jauh aja ini bahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada pengganggunya nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba di lubang itu kameramen sorot. Itu seperti ada yang mengganggu kita itu. Seperti siluman. اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر.
sudahlah ya. Saya datang ke sini bukan mau cari ribut, justru saya mau menetralisir tempat ini dari hal-hal negatif yang ada di sini. Tapi kok seolah-olah Anda ini, kedatangan saya di sini justru Anda malah menantang adu duel ilmu seperti ini. Kamu mengganggu ritual kami di sini. Saya tidak mengganggu. Kalau memang Anda menurut Anda terganggu, ya kalau ritual Anda tidak sesat ya, saya tidak akan mengusik Anda. Kami merasa terusik karena ritual kami kamu ganggu di sini. Terus mau Anda gimana sekarang? Hah? Gak terima dengan saya. Gak terima Anda dengan saya. Allah Akbar. Ada apa itu? Hah? Ada yang menteror kita lagi? Siapa itu? Siapa? Dari bawah. Hati-hati. Kau tidak akan bisa keluar dari sini, anak muda. Banyak silumannya di sini, kameramen. Hati-hati. Akan membusuk. Wah! Allahu Akbar. Dia kena pukulan jarak jauh saya deh nih. Wah, sini ada sesuatu yang aneh nih. Allahumma salli ala Muhammad. Ini sahabat kaku aja nih mereka ini sahabat. Sudahlah, Anda bertobat aja Anda itu. Sudah, sebaiknya Anda bertobat saja. Ngapain Anda melakukan ritual seperti ini? Ini ritual sesat ini. Kamu mendapatkan ilmu sancek seperti ini, harus melakukan ritual seperti ini. Saya minta Anda berdua bertobat. Kalau Anda tidak mau tobat, saya buat lumpuh Anda berdua. Tidak akan tobat. Saya tidak menyakiti Anda, saya tidak menyiksa Anda, saya hanya memberi pelajaran kepada Anda. Tidak ada kata tobat. Ini untuk kebaikan Anda berdua. Anda berdua ini disesatkan oleh iblis, oleh jin kafir yang memang di sini yang Anda sembah-sembah itu adalah jin kafir. Saya datang ke sini justru ingin membantu Anda berdua untuk agar Anda sadar bahwa hal keburukan ini jangan diteruskan. Ini perbuatan syirik ini. Anda menyembah-nyembah jin di tempat seperti ini. Siluman apa di sini, ha? Sudahlah, saya minta Anda bertobat aja. Saya cabut semua ilmu Anda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillah. Alhamdulillah sahabat, kedua dukun ini sudah saya cabut ilmunya. Saya minta Anda berdua bertobat ya, dan diulangi lagi ritual-ritual seperti ini. Saya masih ada rasa kasihan sama Anda. Anda tidak saya buat lumpuh, Anda tidak saya buat kepanasan, hanya saya cabut ilmu Anda saja. Tapi kalau Anda mengulangi lagi, Anda tahu akibatnya. Alhamdulillah untuk para sahabat-sahabat semua, kedua dukun ini sudah saya cabut ilmunya. Tapi di sini masih ada gangguan-gangguan sahabat. Saya akan netralisir tempat ini. Sebelum saya netralisir tempat ini sahabat, saya mau infokan untuk para sahabat semua. Ada hal penting untuk para sahabat-sahabat juga, khususnya untuk subscriber Ustadz Nasihin. Bagi sahabat-sahabat yang menggunakan Facebook, hati-hati, di Facebook banyak penipuan yang mengatasnamakan Ustadz Nasihin. Ciri-ciri penipu itu dia memposting nomor rekening bukan atas nama Muhammad Nasihin. Selain nomor rekening bukan atas nama Muhammad Nasihin, itu adalah penipuan. Dan juga kalau ada orang menawarkan uang gaib, jimat ataupun yang lainnya, sahabat jangan percaya karena itu adalah tindakan penipuan. Dan ada hal penting juga untuk para sahabat, di padepokan saya menyediakan madu ruqyah. Madu yang sudah didoakan insya Allah, manfaatnya untuk pengobatan medis maupun non medis. Untuk khasiatnya bisa sahabat buktikan sendiri. Ada pula minyak kasturi, tasbih maupun sorban. Bagi sahabat-sahabat yang sudah menonton channel saya, insya Allah tahu, bisa langsung pesan melalui nomor resmi admin saya. Nomornya ada di nomor 0813-4200-0089. Dan transfernya langsung ke rekening atas nama Muhammad Nasihin. Selain rekening atas nama Muhammad Nasihin itu adalah penipuan, saya tidak pernah mencantumkan rekening selain atas nama Muhammad Nasihin. Jika ada yang mengatasnamakan istri ataupun orang padepokan, maka itu adalah oknum penipuan yang mengatasnamakan Ustadz Nasihin. Oke sahabat, mungkin sekian live di siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.